Sejumlah anggota polisi tipe Polres Cimahi ngajaga keamanan di sawatara gereja, salah sahijina di gereja Santo Ignatius Kota Cimahi, we kemis wanci peting. Lianti pihak polisi, sawatara anggota Banser Geaub dina ngajaga mangrebu-rebu umat Katolik, anu keur bebejehna aribadah dina Kamis Putih di eta gereja. Pikeun ngajaga keamanan jeung katertiban umat Katolik anu keur ngalakonan ibadah Kamis Putih di Gereja Santo Ignatius Cimahi, sejumlah anggota polisi ti Polres Cimahi ngajaga di gerbang asup jeung kaluar gereja poe Kamis wanci beuting. Eta penjagaan teu dilakonan pikeun nyinglar turta antisipasi inggis aya hal-hal anu teu dipiharep. Dianti polisi sejumlah anggota Banser Geaub dina ngajaga keamanan gereja anu dipake ku umat Katolik ibadah Kamis Putih. Eta hata dilakonan salaku toleransi beragama pikeun nyiptakeun karukunan umat beragama. Perayaannya di Kamis Putih di perjamuan terakhir, nah besok kita di Jumat itu di Jumat Agung. Jadi memang lebih puncaknya besok. Jadi ini ada ritual pertama, besok ada hari yang kedua, nah hari Sabtu ada yang ketiganya. Jadi itu kenapa kita disebut dengan Trihari Suci di situ. Ini kan jatuhnya di tengah perayaan. Di sini kami pun sangat menghargai, kami pun dibantu dengan rekan-rekan dari Banser. Jadi di sini toleransi antara kami juga didamping. Kenapa maka tadi saya mengucapkan sangat luar biasa, terima kasih luar biasa atas dukungannya. Malam ini melakukan pengecekan beberapa gereja yang sudah melaksanakan rangkaian ibadah Paskah. Hari ini atau malam ini kita berada di Gereja Ignatius Baros, terlihat para jemaah sudah mulai berdatangan dan persiapan rangkaian ibadah. Kami di Polres Cimahi tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang beribadah. Lianti Gereja Santo Ignatius, polisi ge ngeprakeun 20 personil pikeun ngajaga di saban gereja di wilayah hukum Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.